Okey, ni aku nak buat video macam mana nak flash global ROM . Ini Redmi K40. Redmi K40 5G. Baru UBL habis tempoh 7 hari tadi. Pukul 4 tadi aku dah unlock bootloader. Nak masuk global ROM. Okey, sekarang ni phone dah lepas unlock bootloader. Kalau kau nak tahu macam mana phone tu bootloader dah unlock, salah satu cara kau pergi dekat external setting, masuk developer option. Kau akan tengok dekat sini status dia unlock. Status dia unlock. Okay, this device is unlock. Salah satu lagi cara kau nak check, kau reboot phone. Dekat atas ni, lambang kunci dah terbuka. Itu maksudnya phone ni, bootloader dia dah unlock. Okay, itu dua cara. Ada cara lain, kau masuk dari DB command apa semua, itu kau tak perlu tahulah. Itu advanced user dia akan tahu. Okay, sekarang ni phone dah ready untuk flash apa-apa ROM yang kau nak flash. Sekarang ni K40 5G ni, ROM global dia adalah Poco F3. Jadi sekarang ni, ini aku akan keluar, aku akan log out lah. Ini Mi Cloud ni akan log out lah. Ni Mi ID ni yang masa aku unlock bulu dia tadi. Log out dia siap-siap. Logout siap-siap sebab nanti lepas dia up nanti dia tak akan nak minta Mi account lagi. Dia lepas daripada flash nanti dia terus, dia tak ada minta lah Mi account. Dia tak ada gangguan lah. Okey. Sekarang ni phone adalah Redmi K40. Dia punya nama dia RKHCNXM. Nak tahu dia K40 ialah K40 dia punya ROM version dia KH. Mana je? Dia punya ni dia. RKHCNXM. R tu Android R. Android 11 lah. Nanti kalau kau tukar, nanti phone ni nanti dah dapat update Android 12, tu akan tukar jadi lepas OPQRS. Dia akan tukar S lah ujung ni. Okey. Cara nak baca version kat phone kau, R tu pangkal tu, R tu ialah Android version. KH ni untuk phone tu punya code. Okey. KH macam KA Mi 11 Ultra KA. KB Mi 11 Pro, KC Mi 11. Itu dia punya beza dia untuk model device tu lah. Jadi kalau Poco F3 dengan K40 5G ni adalah phone yang sama. Jadi dia pun pakai kod yang sama, KH juga. CN ni China. Kalau global akan jadi MI lah. Global. Kalau India akan jadi CH ni akan bertukar jadi CIN. XM ni Xiaomi. Xiaomi untuk dia panggil open ROM. Yang aku dah jumpa Vodafone, itu Europe punya. Aku dah pernah beli phone Vodafone, Mimic 3 5G Vodafone. Jadi ujung ni VF. Setakat ni aku dah jumpa Vodafone dengan Orange. Europe punya telco Orange. Mungkin ujung ni kalau ada telco nak buat, nak suruh Xiaomi buat special ROM untuk phone dia, mungkin telco tu ada jual phone Xiaomi, nak pakai ROM yang special Xiaomi create ujung tu nanti. Contoh kalau Cellcom nak buat, okey Xiaomi kau buatkan, aku nak jual kau punya produk, kau create satu ROM special untuk aku. Ni akan terjadilah Cellcom apa, CL ke apa benda ujung tu. Yang aku dah jumpa dua tu je, VF dengan Orange. Orange tak tahu apa benda, tak ingat.
Okey, tu cara nak baca ROM kau. Okey, sekarang ni ROM dah ready dah. Bootloader dah unlock, phone dah ready, bootloader dah unlock. Jadi cara untuk kau sebelum tu kau akan USB debugging ni memang akan kena on kan lah untuk flash ROM. USB debugging ni on. Okey. Jadi kau nak kena cari ROM yang untuk kau nak flash. ROM nak flash, aku zoomkan ke PC eh. Okey. Sekarang ni ada banyak website yang ada ROM untuk phone Xiaomi lah. Okey, kau nak cari yang website yang official Xiaomi adalah kau type je ni Mi download. Download. Ini. Okey, atas sekali tu MIUI ROM download. Ini official Xiaomi punya website untuk download ROM. Dia akan keluar macam-macam device. Okey. Untuk K40 Pro 5G ni ROM dia adalah Poco F3. Kita cari Poco F3 ataupun kau search dia kat sini, Poco F3. Poco F3. Ini dia Poco F3. Ini dia Poco F3. Poco F3 Taiwan. Ini Turki. Ini Rusia. Ini Indonesia. Ini India. Dan ini ini EEA, EU. Dan ini global. Sekarang ni kita nak flash global. Jadi kau akan kau masuk sini flashing guide ni. Ni kau nak download ROM eh. Masuk flashing guide. Dekat dalam tu ada guide-guide macam mana aku nak flash lah. Local update. Local update ni pakai recovery. ROM tu dekat recovery ROM. Selalunya local update ni kau update dekat dalam phone. Kau download ROM tu, kau masuk dalam phone, kau update. Itu untuk local update. Selalu untuk tukar daripada China ke global, kau pakai password update. Password update ni the full ROM dia update. Dekat sini dia ada tulis guide-guide dia macam mana kau nak tukar. Tapi kalau kau ikutkan ni, kau tak akan faham lah. Kau kena tengok video juga baru kau faham. Ini Mi ROM flashing tools ni. Ini tools untuk kau nak flash. Jadi dekat guide ni, kau klik je Mi ROM flashing tools ni. Dia akan download tools untuk kau flash phone. Tapi aku tak pakai tools ni. Ni tools baru. Aku pakai tools yang aku dah biasa dah. Dah familiar dengan tools tu. Okay, step tu. Apa dia suruh? Suruh download ROM lah. Kau carilah ROM yang kau nak download. Macam case ni, Poco F3. Ni ada Poco F3. Latest Global Stable Version. Okay, kau tekan download, dia akan download lah. Aku tunjuk eh. Tu dia akan download. Pangkal ni adalah nama kod dia. Alias adalah kod untuk Redmi K40 5G dan Poco F3. Dia guna kod yang sama. Sebab tu lah kau boleh pakai ROM dia. Kalau kau nak tahu phone kau tu boleh pakai ROM tu ke tak, kau tengok kod. Kalau kod phone kau ni sama dengan kod ROM global tu, boleh pakai. Kadang-kadang dekat ujung ni dia tulis IN. Tengok RKH. Yang kau ajar macam mana nak baca kan. ROM version. RKH. Tengok tu. RKH MIXM. Ini China punya. RKH CNXM. Dia masih juga pakai RKH. Jadi kau download lah. Download. Lepas tu kena unzip. Okay, itu. Ini dekat official dia. Official dia akan keluar ROM yang version latest saja. Dia tak ada keluar ROM version yang sebelum-sebelumnya. Aku tak pakai yang ni. Aku nak flash tak pakai yang ni. Sebab sebelum ni aku dah flash
ROM version lain, jadi tak ada masalah ROM version. Kadang-kadang dekat dalam ROM tu dia ada letak macam-macam. Jadi kau tak, kadang-kadang nak flash ada error. Jadi aku pakai ROM yang aku sebelum ni buat tak ada error. Jadi aku pakai ROM tu je lah. Lepas tu nanti update lah yang yang latest terus. Salah satu lagi nak cari untuk ROM version semua sekali untuk sesuatu model device tu, kau search Mi Firm. M-I space F-I-R-M Mi Firm. Kau jangan jangan risau. Kadang-kadang orang takut, ini betul ke ni official? Dia cuma kasih kau website ni. ROM yang kau nak download tu, dia akan pergi dekat website official tu. Dia dia cuma kasih link je dekat dalam tu. Nah, aku cari K40. K40. Ni Poco F3. Ni tiga-tiga ni menggunakan nama yang sama. ALIOTH. Kod yang sama. K40, Poco F3 dan Mi 11X menggunakan kod yang sama, ALIOTH. Jadi engkau boleh flash mana-mana ROM. Okay, Mi 11X ni rasa aku India punya. Okay, jadi kau klikkan dekat ni, dia akan keluar nampak ni. Ini semua ROM yang available untuk device K40 5G. Ada China, RKH CNXM, Global, RKH MIXM, EEA, RKH EUXM, Indonesia, RKH IDXM, Indian, RKH INXM, Turki, Rusia, Taiwan dan EU. EU ni custom ROM. Ini TWRP untuk flash custom ROM. Okey. Jadi sekarang ni kau masuk, kau ni nak masuk, nak tukar global. Kliklah dekat global ni. Global dia ada passport stable. ROM dia adalah passport stable. Ini semua ROM version yang ada. Ni kita tengok eh. Aku kasih contoh, aku download eh, try download eh. Dia akan pergi website official Xiaomi. Download server Xiaomi, download server Xiaomi tu. Jangan risaulah pakai Mi Firm ni, takut ini betul ke ROM, legit ke ROM ni. Mi Firm ni dia cuma perantara untuk kau download ROM. Kalau kau nak flash EU punya custom ROM, contoh ni EU custom ROM, dia akan pergi dekat website Xiaomi.eu punya custom ROM lah. Ni server ni. Server ni akan terus direct ke Xiaomi.eu punya custom ROM lah. Jangan risau kalau nak download ROM daripada Mi Firm ni. Sebab dia akan direct ke server yang ROM provider tu. Okay. Sekarang ni aku nak flash global untuk K40 5G ni. Aku akan download lah mana-mana satu. Tapi aku dah siap dah ROM dah ada dah. ROM dia aku dah siap simpan dah. Jadi ROM tu akan guna untuk siapa-siapa yang nak flash K40 Elliot. Untuk kau, dia kasih kod tu untuk kau senang, kau tak ada confuse. Kadang kau nak tengok ROM version tu kau pening kepala. Dia akan, kalau global ni dia akan beritahu ni nampak ni Elliot. Zoom lagi boleh. ni dia Elliot. Elliot Global Image 12030 RKH MISL. ROM ni aku nak flash. Lepas kau download ROM ni, dia akan download sebagai TGZ format. Tengok eh. Ini aku dah unzip dah. Dia akan download sebagai TGZ format. Mana Elliot? Ni dia global alert. Dia akan download sebagai TGZ format. TGZ ni nampak ni, TGZ. Engkau kena unzip dia. Kau kena right hand click. Aku pakai WinRAR ni.
zip unzip WinRAR punya tu. Jadi kau tekan klik sini extract to Elliot Global, dia akan extract, dia akan jadi folder ni. Ni dia. Dalam tu dia akan ada satu lagi folder. Ini satu lagi folder. Dan dalam folder ni dia akan ada image file. Ini yang nak masuk dalam sistem ni. Ha, jadi sekarang ni aku dah download dan aku dah unzip dah. Dia dah jadi macam ni. Sekarang ni aku nak flash phone. Okay. Biarkan dia dekat dalam server, dalam drive C eh. Jangan kau letak tempat lain. Aku pernah kena error kalau kau letak dekat lain. Kau letak kat desktop ke kat mana ke, dia akan jadi error. Kau kena letak dekat dalam drive C. Biar je, kau, lepas kau download tu, dia duduk dalam drive C. Kau terus je unzip dekat dalam tu juga. Jangan masuk dalam folder lain. Okay, sekarang ni, sebelum aku flash, aku pastikan phone USB dibagi nak on. Ni dah, tadi aku dah tunjukkan bootloader dah unlock kan. Dah memang salah bootloader dah unlock. USB dibagi nak on dah. Masuk additional setting. Masuk develop option. USB debugging dah on. Okey, dah on USB debugging. Jadi sekarang ni buka Mi Unlock Tool. Mi Unlock Tool, Mi Unlock Tool ni tools untuk kau nak flash lah. Mi Unlock Tool. Mi Unlock, sorry, Mi Flash Tool. Buka Mi Flash Tool. Aku gunakan Mi Flash Tool. Ni dia 2017-4250. Nanti mesti ada tanya, mana nak cari Mi Flash Tool. Mi Flash Tool dekat sini lah. Ni dah ada tulis ni, Mi Flash Tool. Ni yang macam baru. Nak lagi cari Mi Flash Tool yang banyak version, kau search je lah. Mi Flash Tool download. Dia akan bagi tahu, dia akan kasihlah yang version, macam-macam version Mi Flash Tool. Download Mi Flash Tool all version. Ni all version ada ni. Ni latest version. Ni semua-semua. Tengok aku punya Mi Flash tu pakai Mi Flash apa. 4250. 2017-425 ni. 2017-425. Aku pakai Mi Flash tu yang ni. Takkan nak cari Mi Flash tu pun nak kena kasih link. Carilah. Okay. Tak apa, nanti aku masuk dekat YouTube aku kasih link. Ni punya link. Okey. Okey, sekarang ni dah ada Mi Flash Tool, dah ada. Okey, dah Mi Flash Tool pun dah buka. First kali kau kena buka Mi Flash Tool ni, kau kena tick clean all ni. Dia by default kau buka je Mi Flash Tool, clean all and lock ni dia akan auto tick. Jadi kau gunakan, kau jadikan kau ni sebagai habit. Buka je Mi Flash Tool, first kali yang aku buat kau kena tick clean all ni. Kenapa nak kena tick clean all? Clean all and lock tu bermaksud kau flash ROM tu clean, dia akan delete semua dalam. Lepas tu dia akan lock bootloader. Dia akan automatically lock bootloader kau. ROM China kalau masuk global, kau tak boleh lock bootloader. Nanti phone kau tak akan boleh hidup. Kau buat macam mana pun, selagi kau tak unlock bootloader, phone kau tak boleh hidup. Itu dia jadikan habit ni. Kau buka je Mi Unlock tu, kau kena clean all, tick clean all. Jangan kau clean all and lock. Bila kau kena pakai clean all and lock ni, bila engkau nak claim warranty. Contoh kau pakai China set, kau dah masuk global ROM, kau nak claim warranty, cakap pun ada masalah, kau nak claim warranty, kau tak boleh hantar warranty dengan
global ROM. Sebab set ni China set. Kau kena flash balik China ROM. Jadi kau tick clean all and lock ni, original ROM dia. Jadi selepas dia dah flash, dia akan lock bootloader. Jadi kau hantar warranty, tak ada masalah dia nak check macam mana. Dia nak check bootloader, bootloader lock. Dia check ROM, ROM tu memang original ROM. Jadi dia terimalah untuk kau proses claim warranty tu. Okey, banyak yang tanya, "Eh, dah tukar-tukar ROM dan unlock bootloader boleh claim warranty?" Boleh claim warranty. Dengan syarat engkau kliklah, engkau ketukarlah ROM yang kau beli dari kotak tu. Kau pakai mindset pun, kau nak pakai EU, nak pakai custom ROM ke apa benda custom ROM, macam-macam custom ROM. Nak claim warranty, masuklah original ROM tu balik. Locklah bootloader. Apa nak takutkan sangat. Okey. Jadi buka Mi Flash tool ni, kau kena jadikan habit clean all. Sebab dia by default dia akan clean all and lock. Okey, sekarang ni dah buka dah Mi Unlock tool, Mi Flash tool. Aku dah tick dah clean all. Jadi sekarang ni phone aku masuk fast boot mode. Apa-apa kita gunakan fast boot mode, sebab itulah dekat ROM ni dia ada tulis fast boot. Nampak ni, fast boot update. Jadi ini dia fast boot dia. Macam biasalah, power volume down untuk masuk fast boot. Power off, power volume down. Tekan lama-lama sampai keluar kartun tu. Okey. Ini dia fast boot mode. Jadi sekarang ni cucuk kabel. Kabel pakai kabel original eh. Jangan pakai yang tu, sebab dalam kabel original dia ada chip dalam tu. Kalau kau pakai kabel yang cat ayam, mana ada chip dekat dalam tu dia nak detect. Okey. Cucuk kabel. Cucuk kabel. Kalau dia dah detect tu, dia mana dia berbunyi lah. Okey, dah cucuk kabel, kau tekan refresh ni. Dia akan keluar device code ni. Device code ni, setiap device code dia tak sama. Ni kira macam nombor plate kereta lah. Dia tak sama. Setiap device nombor dia lain-lain. Dia unique number. Okay. Phone aku lain, phone kau lain, semua device tak sama. Jadi kau tekan lagi refresh. Maknanya phone ni dah connected ke Mi Flash tool ni. Jadi next step, kau kena cari file yang kau dah download dan unzip tu. Tekan select. Angkat, ada orang komplain tak nampak pula, jauh lah apalah. Okey, tekan select. Kau cari dekat this PC. Aku letak mana? Dah dekat download. Ni dekat download folder. Cari Elliot. Elliot. Okey, ni dia Elliot ni. Elliot Global Image 1230RKHMISM. Okey, confirmkan balik. Kalau China, RKHCNXM. Confirm tu, aku nak pastikan RKH ni, KH ni. Kalau global, RKHMISM. Jadi dekat Mi Flash tool ni, RKHMISM. RKHMISM, jadi aku punya, aku update version 12.0.3.0. 12.0.3.0 yang ni. Yang second, second daripada yang awal tu lah. 12.0.3.0 RKHMISM. Okey, dah confirm dah. Ini dia ROM dia yang dah unzip. Kau kena tekan arrow ni. Kau kena select yang in between. Kau tak boleh tekan yang folder yang mula-mula tu. Nanti dia akan error. Kau kena tekan folder in between. Jadi kalau kau lepas unzip, kau buka dalam folder tu, tak ada tiga-tiga peringkat folder ni, jadi memang kau tak boleh nak flash. Kau kena select yang folder yang tengah-tengah ni. Jadi kau tick dia, kau okey. Okey, sekarang ni dia nak flash K40 5G ni, ROM global. Ini dia file dia yang dia nak flash. Jadi kau dah select file betul, Elliot Global Image, bawah clean all ni kau dah
tick clean all, kotak tick clean all and lock. Jadi refresh lagi sekali untuk confirm. Okay, kena connected, tekan je flash. Nanti dia akan flash pun tu. Ha, ni dia proses flash. Ini dia beritahu apa dia buat, apa dia buat, apa dia buat. Dalam image file tu ada macam-macam file dalam tu. Kau punya modem lah, kau punya apa lah, semua dia akan beritahu dekat dalam tu. File yang paling besar sekali ialah super. File super. Dia ada macam-macam file. Yang membuatkan file ROM ni besar, contoh 5 gig ke. Super file tu dalam 4 gig. Ini dia proses flash. Flash sampailah dia habis. Dia tulis success, phone akan reboot sendiri. Kalau kau flash ni, kau dalam hati berdoa banyak-banyak lah. Jangan dia merah lah. Kalau ada benda yang error ke, kau download file corrupt ke, kau unzip tak proper ke, adakan error lah. Akan error pun tak boleh hidup lah. Halfway flash. Ha, itu kena hati-hati lah. Bukan senang nak flash ni lah. Aku yang flash dah macam-macam phone ni pun, aku takut tau kena merah ni. Ha, tapi kalau kena merah, sebab ada yang aku dah jumpa error tu, aku tahulah cara nak mengani. Kalau kau yang baru nak belajar flash, kena merah, macam mana kau nak cari? Google lah, pakcik Google lah kau kena check. Apa error tu, apa solution dia. Jangan kau jumpa merah, kau nak tak tanya aku pula. Ha, ni dia proses flash dia ni. Ni untuk flash daripada China set ke global ROM. Tak kira lah apa-apa, K40 gaming edition ke, apa benda-benda. Selagi China set tu ada global set, ada global version, dan kod dia sama, tu bermakna kau boleh lah flash. Melainkan kalau Xiaomi tak kasi dalam ROM tu, dalam image ROM tu, dia ada letak apa benda lah dekat, dia ada coded apa benda dekat dalam ROM tu untuk global, tak kasi flash, ah kau takkan flash lah. Dulu ada dulu sikit hari tahun 2017 ke 2018, Xiaomi letak anti rollback dekat dia punya dalam ROM, dekat dalam ROM tu letak anti rollback. Mi Mac 3 ke, ada certain device yang Xiaomi letak. Mi 6 pun dia letak, Mi Mix 3 pun dia letak rasanya. Ada certain device, ada 2-3 device. Jadi orang tak boleh nak flash global ROM kalau beli China set. Dia ada keluar anti rollback, phone kau akan break. Jadi disebabkan Xiaomi letak benda tu, model-model China set yang ada anti rollback tu tak laku. Tahu? Tak laku model tu. Orang nak beli takut sebab tak boleh flash global. Itu tahun 2018 kot. Selepas tu mungkin Xiaomi ada survey lah, dia buat tu lah pasal apa tak laku dia punya model. Selepas daripada tu tak ada lagi anti rollback dekat dalam ROM dia. Kau nak rugi ke? Jadi daripada kau letak anti rollback, phone China set kau tak laku, orang luar daripada China tak boleh beli sebab dia tak boleh flash global. Jadi orang takut nak beli, tak laku. Baik dia tak payah buat tu terus. Berapa banyak orang beli dekat Fastlane China set sebab tadi memang tak ada masalah nak flash global ROM. Jadi orang belilah. Kalau ada masalah orang takutlah. Nak pula macam gaming edition. Gaming edition pakai MediaTek. Custom ROM memang MediaTek ni memang tak developer friendly. Bermaksud ROM model phone yang pakai MediaTek, developer custom ROM takut nak develop ROM tu. Dia takut nak develop custom ROM untuk MediaTek. Yang aku tahu dulu-dulu MediaTek ni dia kedekut source code. Dululah, sekarang ni aku tak tahulah dia dah punya polisi dah berbeza. MediaTek ni di mana-mana developer nak develop ROM yang untuk MediaTek, engkau kena beli source code daripada MediaTek. Itu yang aku baca lah. Jadi develop buat apa? Sedangkan Qualcomm source code dia release open je. Ini kan open source, kau kenapa nak kedekut?
source code available, dia terus release, developer ambil, dia develop ROM untuk phone tu, untuk model tu, untuk di chipset tu, dah orang dah boleh pakai. Dululah, tapi tak tahu polisi sekarang MediaTek macam mana. Itulah sebabnya MediaTek ni tak developer friendly. Custom ROM yang Xiaomi.eu tu, dia tak nak dah develop ROM untuk MediaTek. Jadi aku kalau aku nak beli phone China set untuk Xiaomi, aku akan pastikan adakah dia pakai chipset MediaTek. Nasib baik K40 gaming tu ada global version Poco FT GT tu. Kalau tak ada, memang sampai bila lah kau akan pakai China ROM tu dekat K40 gaming tu? But tak ada apa. China ROM bagus. Dan antara ROM baik global dan China, China ROM lah yang paling bagus daripada segi bateri, daripada segi features, daripada segi update. China ROM yang paling bagus. Tapi itulah, dah memang ROM tu untuk digunakan di China, memang akan ada adalah yang tak kena kalau kita pakai di luar China. Global ROM ni pula Xiaomi macam pinggirkan tau. Global ROM ni update kurang. Kalau apa benda yang version-version baru, contoh macam Android baru ke, MIUI baru ke, dia akan dapat yang last sekali global. Yang dapat mula-mula sekali adalah China ROM punya yang akan dapat. Salah satu sebab, mungkin sebab developer untuk global kurang, tester untuk global kurang. Orang luar China, macam orang Malaysia lah, orang Malaysia, dia manalah nak join MIUI community tu. Tak akan join punya. Dia nak beli pakai dah. Dia tak nak, dia tak akan join punya MIUI community tu. Sebab itulah MIUI community untuk global ni dah tak ada rasa aku lah. Aku dah lama dah tak masuk. Sebab semua announcement untuk beta tester ke apa, dia akan announce dekat MIUI community tu. Orang global dia tak ada. Jadi orang beta tester tak ada orang pun nak request untuk global user, tahu? Faham tak? Okey, misal kata contoh, aku dah terbaca dah Xiaomi ada release, siapa-siapa nak join sebagai beta tester dekat Telegram. Orang kita tak tahu. Sebab malas nak join community-community tu, jadi tak tahu. Jadi tak tahu, tak ada orang request sebagai beta tester. Siapa yang nak test ROM global tu? Tak adalah orang nak test ROM global tu. Jadi lambatlah kau akan dapat. Walaupun kau akan dapat juga. Okey, kau akan dapat. Okey, macam MIUI 12.5 China ROM dah dapat lama dah. Dah 2 bulan kau rasa aku dapat MIUI 12.5. Baru sekarang ni barulah dah sebulan 12.5 nak dapat dekat global user. Dapat kat global user, macam-macam bug ada. Sebab apa? Sebab tak ada tester. Deadline dah sampai dah. Nak tak nak Xiaomi kena release juga ROM tu. Sebab orang dah tanya global users, mana aku punya MIUI 12.5 tak dapat. Tapi tester kurang. Macam mana? Jadi apa Xiaomi buat? Xiaomi release je lah. Lantaklah kau. Lepas tu kau komplain lah ramai-ramai kan. Itu sebab. Salah satu sebab. Jangan cakap Xiaomi tu apa tu? Xiaomi apa? Masalah-masalah global dia tak tu. Salah satu sebab itulah, tak ada beta tester. Lepas tu yang orang yang pakai tu global user, dia tak genggam tangan nak komplain apa-apa benda isu. Dia suka jenis komplain dekat Facebook je. Kau komplain lah, hantar lah report dekat tu kan, kalau ada isu dekat kau punya ROM tu. Itu masalah dia. Itu yang aku dapat tengok lah. Aku tengok masa yang global user ni, setiap kali release kau tengok berapa banyak masalah. Orang cakap, pasal ni, pasal tak serupa juga, tak payah update apa update. Macam mana feedback daripada user pun kurang, macam mana kau nak dapat ROM tu yang bagus? Sebab itulah aku tak suka pakai global. Aku kalau beli phone, aku pakai EU, custom ROM.EU. Sebab dia base daripada China.
Jadi drone tu insya-Allah garanti okay lah setiap kali update. Sebab itulah pakai channel ROM, update dia pantas. Sebab user dia memang rajin report apa problem. Jadi dia dah dah gather information problem ROM, problem device tu, dia buat fix, dia release lah update. Kalau global user malas nak buat, nak report, ada satu dua orang report, kau ingat dia nak layan ke? Dia nak cuba ke check ke? Ah, fikirkan tu. Satu lagi, kalau kau beli China set, compare dengan global set dengan China set, device yang sama. Ni nak kasih kau nampak betul-betul lah. Kau check AnTuTu benchmark. AnTuTu benchmark, China set pakai China global, China ROM. Lepas tu global set pakai global ROM. Mesti akan ada beza AnTuTu benchmark tu punya reading. Sebab lagi tinggi apa? China set, China ROM tu punya lagi tinggi AnTuTu benchmark. Okey, dah sukses. Dah sukses. Jadi sekarang ni phone nanti dia akan reboot sendiri. Kalau dia tak reboot, maknanya kau takutlah nampak ni. Dah bertukar jadi Poco. Okey. Sebab ROM ni adalah Poco F3. Aku bukan dia. Sebab ROM ni adalah ROM Poco. Macam kereta K40 Gaming ni nanti, kalau kau nak masuk tukar ROM global, nanti phone kau akan jadi Poco lah. Jadi kalau kau pakai K40 Gaming yang Bruce Lee punya version, kau masuk Poco global India punya ROM, Poco F3 GT tu, tak adalah lambang-lambang Bruce Lee terbang-terbang tu nanti time dia boot up. Jadi nak tukar India ROM untuk K40 Gaming, fikir 2-3 kali. Kalau K40 Gaming yang biasa tu tak apalah kan. Dia cuma naik boot jadi Poco je. Yang Bruce Lee tu. Sekarang ni dah hidup ni kira dah 90% berjaya lah. Dia tunggulah biasalah. Lepas boot dia akan ambil masa lah. Dia nak build balik apa isi dalam phone tu. Kalau dah sukses ni alhamdulillah. Tapi ada setengah-setengah yang kau flash ROM dia sukses, tapi dia fail, dia akan keluar error fail sini, tapi dia boot juga. Itu pun kau jangan risau, sebab dia setiap kali flash punya step ni, dia flash dekat dalam ni, dia akan ada step-step dia, tau. Step tu kadang-kadang fail tu sebabkan ada yang step tu macam dia nak read. Contoh kalau kau flash India punya ROM kan, dia flash berjaya, tapi time dia nak read ada benda dia punya check lah. Lepas flash dia akan ada check. Okey, dah flash ni. Ada yang setengah-setengah check tu yang dia tak berjaya, tu yang dia keluar fail sini. As long phone kau boot macam biasa, maknanya okey lah. Kalau yang tak okey tu, dia fail, dia terus tak boot langsung. Itu kau perlu risaukan lah. Okay, sekarang ni dah masuk dah. China set K40 5G dah masuk global ROM lah. Jadi Play Store apa semua kau dah tak ada nampak tu. Dah ada pilih bahasa apa semua, dah bahasa dah ada dah. As long dia global, dah ada bahasa, macam-macam bahasa dah. Aku tak pandai bahasa Melayu dekat setting. Okey, 4 region dah ada dah, region Malaysia. Dah pakai Poco lah. Poco launcher lah. Okey. Ini proses biasa lah ni, lepas kau boot telefon kan.
depan kau reset ke apa ke, sama lah macam ni. Aku ada satu lagi phone nak masuk EUROM. Itu memang tricky sikit lah. EUROM untuk K40 Pro banyak kerja sikit. Okay, ini orang punya, aku skip je lah. Nanti aku akan masuk aku punya testing punya ID untuk untuk apa? Untuk check Google Play Store. Tunggu dia hidup eh. Aku pause dia. Tak lama nanti video ni. Okey, dah siap dah. Siap dia loading apps. Dah siap lah. Okay, settle. Settle dah. Play Store dah ada. Tengok setting. Mana setting? Setting about phone. Ada dia. Poco. Poco. Nama pun dah tukar. Kamera watermark pun dah tukar dah. RKH MISM. Jadi sekarang ni ada orang tanya, masuk global dapat update tak? Ni dapat update ni. Tu update. Apa nak takut? Benda ni official ROM. Kau nak takut apa? China said masuk global ROM, official global ROM, memanglah dapat update sebab kau pakai ROM official ROM. Okey, tekan je lah download update. Dia download lah. Update macam biasa. Nanti aku beritahu kau apa dia cons dia pakai global ROM ni dengan bootloader unlock. Nanti aku akan beritahu. Aku pause dia, tunggu dia habis update, nanti aku akan explain eh. Ok, sekarang ni tengah update. So updating tu lepas ni nanti dia reboot. Settle lah. Ni yang latest 12.5.2.0. Kalau kau tengok dekat sini, version yang latest untuk di atas ni global, passport stable, yang latest ni ialah 12.5.2.0. Kalau China 12.5.4.0. Sebab dia punya update berbandingkan global 12.5.3. Indonesia 12.5.2.
Sini finalizing. Lepas tu dia suruh reboot lah. Settle lah update lah. Okay, dah siap dah. Reboot now. Reboot dia update lah. Nanti siapa yang pakai K40 Gaming tu masuk ROM global akan jadi macam ni lah. Pokok kan tukar pokok. Jadi yang Bruce Lee tu masuk ROM global, tak adalah Bruce Lee terbang tu. Jadi kalau anda nak tukar global ROM, kena fikirlah keunikan Bruce Lee terbang dekat China ROM tu akan hilang kalau anda tukar global ROM. Okay, dah siap lah. Apa salah ni? Tak nak lah macam ni. Okay, settle lah. Jadi sekarang ni bawa pun double chain letter dah 12.5.2. Jadi kalau kau tekan dia tak ada lah, dah latest, no update. Play Store. Play Store aku cuba masuk aku punya testing punya Google eh. Ni nak bagi tahu cons dia pakai tukar global ROM dengan bootloader unlock. Play Store. Selalunya phone baru masuk, kita akan update lah. Check for update. Tengok ni Netflix. Netflix adalah satu apps, salah satu apps yang paling strict sekali. Kalaupun kau bootloader unlock, kau takkan jumpa dalam Play Store. The app is no longer compatible with your device. Contact the developer for more info. Kenapa macam ni? Sebab phone kau bootloader unlock. Jadi kalau kau pakai China set bootloader lock, kau tak ada masalah nak jumpa. Kalau kau install Play Store, jumpa Netflix dalam. Sebab Netflix mungkinlah masa Netflix nak submit kan apps dia ni pada Play Store, dia akan kasih syarat pada dekat Google, cakap kalau detect bootloader lock pada phone tu, dia akan jadi not compatible. Jadi siapa yang pakai daripada China set unlock bootloader masuk global ROM, kau kena masuk Netflix sideload. Kau kena search website, uninstall dulu. Kau masuk website Netflix, cari APK dia, kau install macam tu. Jadi setiap kali kalau ada new update, kau kena buat macam tu. Jadi ini bukan sebab apa eh? Sebab phone tu bootloader unlock. Kau tengok eh. Kalau phone bootloader unlock, kau punya CTS akan fail. Bila CTS fail, Google akan treat phone ni sebagai device not certified. Check dekat ni. Ni ada update, tak apa nanti dulu. Kau check dekat ni. Masuk setting ni. Kau about ni. Kau tekan.
device is not certified. Kenapa device is not certified? Sebab CTS fail. Bila CTS fail, Google treat device ni as not certified sebab bootloader dia unlock. CTS check apa ni? Ni dia safety net ni. Safety net kau install, kau check. Pending. Ni salah satu daripada common yang masalah bila lepas phone baru. Banyak pertanyaan orang. Kenapa aku nak install download ni pending? Dia tak jalan. Lepas kau install, kalau kau phone baru, kau update lah dulu. Update dulu, barulah dia tak pending. Faham tak? Ni banyak common soalan yang selalu orang tu. Pasal apa pending ah? Memanglah pending. Kau kena update semua sekali dulu, baru kau install. Okay, faham tak? Ya, update successfully. Dia mesti ada dekat background, dia tengah download something ni, dia pending. Okay, stop dulu. Cuba update all. Ada benda yang dekat background dia tengah update something ni. Install pending, okay. Stop. Okay, update on. Ada tak tengah download ni? Dekat setting. Just tu. Boleh tengok install scene folder. Okay, sistem app sudah update. Kita update ni pula. Updating in progress. Tu Chrome tengah download ni. Okay, Chrome dah. Facebook dah.
update dulu satu-satu. Nanti aku cerita pasal Netflix. Aku pause ya, tunggu dia update semua sekali setan. Okey, dah habis. Dah habis, dah update dah semua. Tak ada. Tengok sistem pun dah updated. Jadi sekarang ni nak check install ni CTS CTS check safety net ni. So safety net. Okay, open. Safety net dia dia check dalam device tu. Kalau phone kau unlock bootloader, bootloader dah unlock, kau check safety net, dia akan fail. Run test, buat fail. Dia fail dekat CTS mesh profile. Once CTS fail, Google akan treat device kau sebagai not certified. Not certified sebab bootloader unlock. Setengah-setengah apps macam Netflix, kalau kau device kau not certified, kau tak akan jumpa dekat dalam Play Store sebab dia tak kasi jumpa. Jadi siapa-siapa yang pakai daripada China atau global, bootloader unlock, kau tak boleh lock bootloader dekat ROM global ni sebab kau phone kau, device kau adalah China set. Kalau kau lock, kau akan fail, kau tak boleh reboot punya. Jadi selalunya untuk Netflix, kalau pakai phone yang belum order lock, kau kena sideload. Kau search dekat Google Netflix APK, kau download, kau install je lah. Macam ni aku dah siap standby dah. Sebab ada kadang-kadang setengah-setengah orang nak masuk global kan. Aku dah siap standby dah Netflix punya tu. Jadi okay, welcome. Build and continue. Aku install je lah, sideload lah. Mana Netflix? Ni dia Netflix. Ni version yang latest lah Netflix. Kau boleh pakai Netflix, cuma kau takkan jumpa dekat Play Store lah. Okay, allow. Oh. Ada setengah-setengah apps lah yang dia jenis strict punya app. Okay, jadi Netflix dah boleh pakai dah. Cuma kau tak boleh jumpa dekat Play Store. Banking app apa semua tak ada masalah. Banking app tak ada masalah dalam border unlock. Banking app yang masalah kalau phone kau tu root. Bootloader unlock, banking app tak ada masalah. Okay, yang ni semua dah settle lah. Aku dah tolong update kan. Netflix, mana Netflix? Mana Netflix? Ni dia Netflix. Tak payah nak call sibuk. Alah. Yang susahnya pakai pokok launcher ni. Pokok launcher ni susah pakai pokok launcher ni. Ini dia leceh pakai pokok launcher ni. Okey. Dah settle. Tapi kau boleh tukar kot launcher ni. Home screen. Pokok launcher kau boleh tukar kot. Oh tak boleh. Sistem. Akan pakai sistem. Leceh sikit lah kalau pakai Poco ni. Okay, dah settle dah. Jadi sekarang ni yang aku update pakai aku punya Google account tu, aku dah boleh remove dia lah. Okay, dah remove dah. Okay, ini nanti siapa-siapa yang pakai K40 Gaming, inilah dia punya tu. Okey, harap maklum. Jadi brother ni punya dah settle lah. Dah settle. Ni eject. Masalah dia tak ada
tak daripada China set, China ROM masuk global ROM. Lain semua masalah tak ada. Tinggal ada certain apps macam Netflix kau tak akan jumpa dekat dalam Play Store. Banking jangan risau. Sebab banking dia akan detect kalau phone tu root dia memang kau tak boleh pakai. Kalau phone kau tak root, cuma sekadar bootloader unlock je, tak ada masalah. Okey. Harap faham. Jadi siapa-siapa yang pakai K40 Gaming Edition tu, kalau nak tukar global Poco F3 GT tu, inilah yang tu jadi sama je. K40 5G masuk Poco F3 ni dengan K40 Gaming Edition masuk Poco F3 GT, sama je. Proses dia sama. Yang kau akan lalui pun sama. Sama sebiji. Kau akan dapat Poco launcher macam ni, ada app drawer. Siapa-siapa yang suka app drawer, okeylah. Dia punya ikon ni pun dah lain. Dia bulat-bulat, dia tak macam persegi-persegi. Itulah. Okey. Assalamualaikum.